Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Faslun fi ziyaratil kubur. Ini fasal tentang ziarah kubur. Akhraja Akiniyu an Abi Hurairah, mengeluarkan oleh Al-Akini dari Abi Hurairah. Qala Abu Razin, berkata oleh Abu Razin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tariqi alal mauta, sesungguhnya jalanku atas orang-orang yang mati. Artinya beliau jalan di dekat kuburan. Fahal li kalamun atakallamu bihi iza marattu alaihim, maka apakah ada bagiku ucapan takallamu yang akan aku ucapkan, yang akan aku katakan bihi, dengan ucapan itu, perkataan itu, iza marattu alaihim, apabila aku berlalu di hadapan mereka, atas mereka, ya. Ada enggak kira-kira ya Rasulullah amalan, ucapan yang kalau aku lewat di depan kuburan, bacaannya apaan ya Rasulullah? Qala, kata Rasul, kul, katakanlah ini, assalamu alaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin, antum lana salaf wa nahnu lakum taba'un wa inna insya'allahu bikum la'ikun. Assalamu alaikum, salam sejahtera atas kamu wahai penduduk kubur, ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, minal muslimina wal mu'minin, daripada penduduk kubur yang mukmin, yang muslim dan mukmin. Antum lana salafun, kamu bagi kami udah duluan. Wa nahnu, dan kami lakum, bagi kamu taba'un, ya, mengikut. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya insyaallah, insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah kepada kamu lahikun, akan nyusul insyaallah. Biar apa nih ngomong begini? Biar ingat bakal mati. Kita ini bakal mati. Yang umurnya ditetapin sama Allah ya 70, ya sekarang udah 69, berarti setahun lagi. Ya, yang sekarang udah ya 65, berarti 5 tahun lagi. Yang sekarang 60, 10 tahun lagi. Lama sebentar tuh Pak. Sebentar. Sebentar. Jadi kita ini diperintahkan supaya ingat-ingat mati. Kita ini bakal mati. Apa yang bakal kita bawa buat mati? Apa yang kita siapin buat apa yang setelah mati? Jangan kita gaya-gayaan di sini. Kalau kita gaya-gayaan, namanya kita kagak ingat mati. Apa yang kita buat siapin mati kita? Modalnya apa? Persiapan kita apa? Masya Allah. Orang yang sudah diberikan keyakinan oleh Allah, itu pasti dia punya persiapan, selalu persiapan.
Imam Syafi'i ketika ditanya beliau, umurnya 40 tahun, kenapa engkau pakai tongkat? Wahai Imam, supaya aku ingat, aku sedang musafir. Maksudnya apa? Di dunia itu enggak lama, bakal mati. Bukan pakai tongkat nih gaya-gayaan, bukan, biar inget sama mati. Gitu. Ya Allah, ya Rasulullah. Ulama ada yang muntahi, ada yang mubtadi. Ada yang sudah tinggi, ada yang masih baru. Kalau masih baru, itu yang lebih diutamain ibadah. Sembahyangnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak. Tapi lupa, maksiat masih dikerjain. Kerjaannya namanya al-iktisab. Ulama muntahi yang lebih diperhatiin adalah meninggalkan maksiat, baik zohiran wa batinan, baik maksiat zohir maupun maksiat batin, itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi yang diperhatiin itu kemaksiatan, dia enggak mau maksiat, baik zohir maupun batin, hatinya enggak mau maksiat, perbuatan yang enggak mau maksiat, dijauhin sejauh-jauhnya. Nah, ini namanya ya al-ijtinab, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apalagi dua-duanya, ibadahnya rajin, jauhin maksiatnya pun, masya Allah, luar biasa. Wah, ini orang berkelas. Enggak mesti tua, enggak mesti muda, siapa saja yang mau. Itu yang hebat. Apalagi ilmunya hebat, ya. Ibadahnya hebat, jauhin maksiatnya hebat. Qala Abu Razin, berkata oleh Abu Razin, alias mahuna, apakah mereka dapat dengar? Qala yasmauna wala yastatiuna ayujibu. Dengar, jawab Rasul, mereka dengar, namun mereka tidak mampu untuk menjawab. Ay jawaban yasmaul hayyu, ya. Artinya jawaban yang dapat didengar oleh orang yang hidup, enggak bisa. Jadi mereka jawab tuh, ya, mayit, ya, mayit yang ada di kubur tuh jawab, cuma enggak didengar oleh orang yang hidup. Kalau sama ayam dengar tuh, sama hewan, otok 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 otok, oh, gitu. Makanya suka ada ayam tuh dekat kuburan, iya. Dia berbunyi kabur-kaburan, dengar emang. Nah, Rasulullah itu termasuk beliau orang yang bisa mendengar siksa kubur. Ya Allah. Ya. Ada orang setelah dia seorang penggali kubur. Seorang penggali kubur, umurnya waktu itu 45-an, dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keadaan orang yang di dalam kubur. Ada seorang perempuan, orang tuanya nguburin anaknya perempuan, ada orang tuanya kuburin. Ketika mau dikuburin, dimasukin namanya tukang penggali kubur, ditanggapin, ya, dengan penuh kemuliaan. Dia ngelihat itu, ditanggapin dengan penuh kemuliaan, di bawah, ya, indah,
Kemudian yang kedua meninggal lagi, enggak lama orang tua itu anaknya meninggal lagi, dikuburin begitu lagi. Lalu ditanya, ya, wahai orang tua, ya, anakmu, ya, apa gerangan amalannya? Kok bisa seperti ini? Apa sekiranya mengatakan dia adalah orang yang memperhatikan orang ngaji. Setelah itu orang, ya, berubah profesi. Tadinya penggali kubur jadi tukang ngaji. Udah ngaji aja udah. Jadi kiai. Umurnya waktu itu lagi ceritain umurnya udah 80 tahun. Jadi mulai ngaji umur 45 tahun. Berarti kayak saya mungkin 45 tahun. Baru mulai ngaji nahwu shorof. Masya Allah. Jadi kiai itu. Jadi syekh. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Baru mulai. Masya Allah. Jadi seorang saya. Jadi sesungguhnya ngaji, ya, kalau enggak ngelihat umur, kalau kita sungguh-sungguh bisa. Sungguh-sungguh dan dekat sama guru. Orang ngaji ada dua, ada yang jauh sama guru, ada yang dekat sama guru. Itu yang istimewa tuh yang dekat sama guru. Dua-duanya dapat, tapi yang lebih istimewa yang dekat sama guru. Kalau gurunya enggak sempat, yang gantiin siapa kira-kira? Yang dekat apa yang jauh? Yang dekat. Kalau ada sesuatu istimewa yang dibagi yang jauh yang dekat. Yang dekat. Zohiran wa batinan begitu. Jadi jangan jauh-jauh. Ya, walaupun ada yang jauh tapi sedikit. Ada yang jauh tapi sedikit. Jangan cari yang sedikit, ya. Yang banyak. Qala, berkata, ya Aba Rozin, wahai Aba Rozin, ala tardo, apakah tidak kau ridho antarudda alaika bi'adadihimul malaikatu, bahwa menjawab atas engkau dengan jumlah mereka itu oleh para malaikat. Mau enggak kira-kira ya? Yang jawab malaikat. Jadi yang jawab malaikat. Mau enggak? Jadi kita salam tuh yang jawab malaikat. Wa ibnu Abi Dunya rait ibnu Abi Dunya wal Baihaqi Imam Baihaqi an Muhammad ibni Wasin dan Muhammad bin Wasin. Qala, berkata, ya balagoni telah sampai berita kepadaku annal mauta, bahwa orang mati, ya'rifuna, mereka itu tahu, bizuwarihim, dengan orang-orang yang menziarahi mereka, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi ahli kubur tahu, wa yauman qoblahu, dan hari sebelumnya, hari Kamis, wa yauman ba'dahu, hari setelahnya, hari Sabtu. Jadi memang hari Jumat punya keistimewaan tuh. Jadi kalau kita enggak sempat Jumat, Kamis, enggak sempat Kamis, Sabtu. Itu. Enggak sempat Jumat, Kamis, Sabtu. Masya Allah. Kalau rumah kita dekat sama makam orang tua kita, itu ziarahin. Jangan kagak setiap Jumat. Ziarahin kalau dekat, habis pulang sholat Jum'ah, walaupun sebentar. Hah? Hah? Di kuburnya? Hah? Di kuburnya? Ya enggak apa-apa, mau kapan aja. Yang bagus Jum'at. Hari Jum'at, pagi Jum'at, boleh. Oh, di sana ya? Oh. Oh iya, bagus, bagus, bagus. Kalau gitu,
setiap Jumat kita ziarah, termasuk birrul walidain, termasuk orang, termasuk anak yang bakti sama orang tua. Dicatat termasuk orang yang birrul walidain. Wal Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi an Muhammad ibn Nu'man, dari Muhammad bin Nu'man mursalan, hadisnya mursal. Man zara qabra abawahi, siapa saja yang menziarahi kubur dua ibu bapaknya, au ahadahuma, atau satu dari keduanya, fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumat, ghufira lahu, diampuni dosanya. Wa kutiba barran, dan ditulis termasuk orang, ditulis termasuk orang yang birrul walidain. Masya Allah, ziarah sama ibu bapaknya. Waruya Nabi, diriwatkan Nabi SAW annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi, yang paling menyenangkan apa yang ada mayit itu fi qabri, dalam kuburnya, adalah idza zarahu man kana yuhibbuhu fi dunya, apabila ia diziarahi oleh orang yang ia cintai di dunia. Jadi orang yang dia cintai di dunia menziarahinya itu yang paling menyenangkan, ahli kuburnya. Masya Allah, senang ini. Ya, berkah, insya Allah berkah. Berkah. Iya. Kalau dekat ini. Kalau dekat. Wa akhraja Muslimun, telah mengeluarkan Imam Muslim anna Abi Hurairah, tanda Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal makbarati, beliau keluar ke tempat perkuburan. Faqala, lalu ia berkata, assalamu alaikum, salam sejahtera atas kamu, dara qaumin mukminin, negeri kaum mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan nyusul kamu. Wa zada ibn sunni, dan menambahkan oleh ibn sunni, an Aisyah tadara insya Allah anha, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum, ya Allah, jangan engkau halangi kami akan balasan mereka, jangan engkau fitnah kami setelah meninggalnya mereka. Emang begitu kadang tuh, ini betapa besarnya fitnah setelah meninggalnya beliau. Lihat setelah meninggalnya Rasul apa yang terjadi, fitnah mulai terjadi di situ. Ya, perpecahan terjadi setelah meninggalnya guru. Nah, mulai itu. Masya Allah. Ya, itu biasanya begitu. Nah, memang kita minta supaya enggak terjadi gitu. Iya, orang tua meninggal, masya Allah. Guru meninggal. Orang dipanutin meninggal, masya Allah. Ada aja tuh setelah itu ributin. Ya Allah, itu saya ngalamin semua tuh begitu rata-rata. Ya Allah, masya Allah. Ya? Masya Allah. Jadi ini berarti harus kita siapin. Siapin. Ya, generasinya. Masya Allah. Pesan-pesan sebelum meninggal. Wa ibnu Abi Syaibata, riwayat ibnu Abi Syaibah anil Hasan, dari Hasan qala, berkata, ya man dakhalal maqabir, siapa yang masuk ke perkuburan. Faqala, ia berkata, Allahumma rabbal ajsadil baliyati, ya Allah, Tuhan yang memiliki jasad-jasad yang hancur, wal izamin nakhirati, tulang-tulang yang rusak, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar ia dari dunia, wa iya bika mu'minun, mu'minatun,
dan dia kepada engkau beriman, adkhil 'alaiha rauhan min 'indika wa salaman minni. Adkhil, masukkanlah 'alaiha kepadanya rauhan, kesenangan ya Allah, min indika, dari sisi engkau ya Allah, wa salaman, dan selamat ya Allah, minni, daripada kami, daripada aku. Istaghfara lahu kullu mu'minin mata munzu khalaqallahu Adam. Maka memintakan ampun untuknya oleh setiap mukmin yang telah meninggal dunia sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Ya. Oh, dia bacain ini ya. Allahumma rabbal ajsadil baliyati wal izami nakhilatin lati kharajat minad dunya wa iyya bika mu'minatun. Ya. Adkhil 'alaiha rauhan min indika wa salaman minni. Habis itu tuh, dibaca itu, tuh, ya, memintakan ampun setiap orang mukmin yang telah meninggal dunia sejak Allah ciptakan Nabi Adam. Masya Allah. Kita apalin main ya. Allahumma rabbal ajsadil baliyati wal izamin nakhilati lati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun, adkhil 'alaiha rauhan min indika wa salaman minni. Walaupun kita lewat tuh di depan kuburnya, naik motor, naik mobil, jalan kaki, doain Allahumma rabbal ajsadil baliyah. Ya. Ntar kita dimintakan ampun oleh setiap orang mukmin yang udah meninggal dunia, masya Allah, sejak Allah ciptakan Nabi Adam, dari orang meninggal dunia dari dulu sampai sekarang. Berarti Pak, orang yang mati itu bisa doain orang yang masih hidup, pasti begitu. Orang yang mati bisa doain orang yang masih hidup. Iya. Bisa begitu. Nih dalilnya. Masyaallah. Jadi kirimin kita, kirimin doa buat guru kita. Nah, guru kita yang udah meninggal dunia doain kita tuh. Ya? Iya, dia doain. Insyaallah. Kita apalin ya. Apalin ini. Wa akhrajahu bunu abi dunya bil labzi kataballahu lahu bi adadi man mata min ladun adama ila an takuma sa'atu hasanatin. Telah mengeluarkan akan hadis itu oleh Ibnu Abi Dunya dengan lafaz begini. Jadi ada lain riwayat. Allah tulis, kataballahu, Allah tulis lahu untuknya bi adadi, dengan sejumlah man mata, orang yang telah meninggal dunia, min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam, ila antakuma sa'atu, sampai berdirinya hari kiamat. Allah tulis hasanatin, kebaikan-kebaikan. Jadi yang satu, yang tadi hadis yang pertama, Allah, orang yang sudah meninggal dunia memintakan ampun. Yang kedua, Allah berikan, Allah tulis kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ini yang suka ke kuburan nih. Kalau yang gak suka kuburan, saya kalau ke rumah emak, setiap Jumat saya ke rumah emak dulu. Habis pulang khatib mampir. Ya, saya habis sembahyang Jumat. Ya. Kadang khatib, kadang kagak. Ya. Mampir dulu tuh. Ke mama sambil itu, mampir dulu ke kuburan. Ya, kita doain tuh. Ya, doain. Masyaallah. Allahu Akbar. Jangan minta apa-apa, jangan, doain. Jangan minta, oh, minta mbah, jangan.
Kita ke kuburan itu mintain ampun, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiyah. Hemat saya begitu, mintain ampun siapapun orangnya, mintain ampun. Kenapa? Itu ajaran Nabi. Jangan dirubah-rubah. Itu ajaran Nabi. Allahumma gfir lahu, siapapun orangnya. Hah? Jumat. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya hari Jumat. Tapi tadi lihat sebelum kalau kita enggak sempat Jumat, boleh Kamis, boleh Sabtu. Jumat yang bagus. Wallahu a'lam bishawab.